Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dan hidayahnya dapat kita bertemu di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat. Dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau ditempatkan di setinggi kebahagiaan beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya terangkan sedikit mengenai terjadinya Islam di Sukyan ini. Tapi maaf sebelumnya ya. Dulu waktu saya sekolah di SR sampai sekolah lanjutan, saya beragama Protestan, agama Kristen. Bapak saya seorang pendeta, bahkan guru agama di SR Ajibata. SR dulu, sekarang SD. Oh. Jadi setelah saya tiba di Sukyan ini, saya mau dinikahkan dengan seorang cucu dari penyebar agama Islam, anak dari Khalifah, tapi anak Namboru. Maka saya diwajibkan mengucap dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Sah kan? Yeah. Tapi mualaf. Jadi setelah saya berumah tangga sama suami, bapak dari anak, saya bertanya-tanya, oh kenapa ada Islam di sini? Ya Kristenlah kita. Maaf ya. Saya anak dari pendeta. Ya, aku pun anak dari khalifah, kata suami. Lagian saya cucu dari penyebar agama Islam, kata suamiku. Jadi, maaf kata, kau ikut suami atau saya ikut istri? Enggaklah. Kalau istri wajib ikut suami. Suami itu adalah imam sebagai dari istriku bilang.